lagi berada di Ayanas. Nah, ini Ayanas ini masih di kawasan Candi Gedung Songo. Jadi masih di dalam satu kawasan. Cuman kalau mau masuk ke Ayanas ini harus bayar lagi, tiketnya itu Rp25.000 per orang. Tapi kalau anak kecil Rp10.000 per orang. Ini sih waktu musim liburan ya. Kalau hari biasa saya juga kurang tahu berapa tiket masuknya. Nah, ini hanya spot-spot selfie aja sih. Jadi nggak ada mainan untuk anak atau apa. Ini memang benar-benar pure untuk foto-foto aja. Nah, itu di belakang saya ini lagi mau ada, kalau mau foto, nah itu dikepesin dulu balonnya. Nah, nanti kalau kita sudah berada di dalam, nanti otomatis akan ditiup lagi sampai dia gempung lagi, baru difoto gitu guys. Nah, oke, nanti akan saya video sedikit biar kalian bisa tahu gambarannya kayak apa di Ayanas ini. Ikut terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Oke? Saya mau nyobain foto di balon belakang saya ini. Itu bayarnya Rp5.000 per orang guys. Jadi kalau misal mau foto di situ, kita harus bayar dulu, beli kartis dulu Rp5.000. Nanti yang motoin ada sendiri sebenarnya, kalau ada baknya sama masnya yang motoin gitu ya, pakai HP kita, oke? Okay? Pengelola tempat wisata ini menyediakan banyak spot cantik yang dapat dipakai para pengunjung untuk berfoto. Wisatawan biasanya memadati tempat ini untuk bersua foto ria. Untuk berfoto pada satu properti spot, wisatawan harus antri panjang layaknya antrian wahana. Ada banyak spot foto dengan properti unik dan menarik. Terdapat taman rumput, cozy room, balon udara, bubble tent, dan masih banyak lainnya. Di bagian atas terdapat beberapa spot foto berbentuk setengah bola. Di dalamnya terdapat bantal dan karpet rumput buatan yang memberi kontras untuk tempat berfoto. Dengan lebih dari 35 spot foto terhampar, para wisatawan bebas berfoto dimanapun. Sepi banget karena memang bubble-nya langsung tutup gitu kalau hujan. Jadi langsung orang ini kan tempatnya outdoor, jadi kalau hujan ya udah buyar semua. Oke, okay? Nah, ikuti terus video saya selanjutnya ya.